ini sudah cuma gini dok ini. Nah ini sudah gerak ya kan, ini pakai assalamualaikum guys warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya pemasangan apa, pemasangan bulu guys. Sepik halo guys, yo di porek mikir ayat anu pemasang untuk pemasangan bulu ini kan. Eron lagunya untuk pemasangan, oke okay. Ikuti terus di channel Bang Tutu Singo Sakti. Waktunya dipasang ini, nanti tinggal apa, tinggal penyemiran sama Nafisa guys, ini kalau sama Nafisa guys ini tak pasang aja dok. Ayo oke, ambil ibu ambil ibu Rono, ini bulunya agak biru ini, nggak tahu ini dari pabriknya sono ini guys, ini agak biru dikit, tapi nanti pakai apa bu ibu, sing putih ngenane apa, nah pakai sitrun, nanti dicuci pakai sitrun kayak kemarin itu bulunya agak kuning, kalau pakai sitrun langsung putih ya. Tahu sitrun kan? Sitrun. Ini agak tebal sekali. Sudah. Bisa. Agak kurang sini. Wah, ini agak rontok dikit dulu ya, nggak tahu kena apa ini, nggak rontok, agak apa, agak kena pisau apa-apa gitu, bukannya rontok, pedot. Oke, kita mulai, kita dulu, nanti jadi gimana, kita tengerin dulu. Nah, sini. Nah, sudah paku. Ini paku memang, Rek. Apa lah? Cocok apa enggak? Kurang, bentar. Ini harus diaskan. Sudah as, tinggal kita paku. Oke. Ini seperti biasa, kita pasang sini. Lubangi mata. Kita pakai kira-kira dulu, yang penting di sisain. Mata merah ini. Kalau gini dipotong gini, dipotong apa? Nanti tinggal nempel. Soalnya lain lulang juga lain ya.
Pokoknya jangan takut salah pokoknya, guys. Jangan takut salah pokoknya ya. Oke. Ini juga setelah siap untuk pemasangan paku ini. Ini kulitnya agak tebel ini. Tebel sekali kulitnya. Tebal sekali. Kita balik dulu. Tebel lah ini kulitnya. Bukan bulu yang tebel. Kulitnya ini yang tebal. Kalau bulu standar, kita garis ikuti body, kita potong dulu, jangan lupa ya disisain biar enggak nambal-nambal, biar enggak nambal-nambal ya. Kalau nambal itu sudah enggak bagus. Oke. Selesai. Kita tinggal finishing apa? Finishing matai. Nanti kita kasih smear dikit-dikit sini. Lanjut tak potong belakangnya. Sisai bulu yang gombyo ini taruh buat ini. Oke, lanjut bosku. Oke, sudah selesai, sudah tak potong, tinggal pasang apa, pasang telinga pakai besi biar awet. Dulu pakai penjalin putar putul lagi, guys. Sekarang pakai apa? Pakai besi enak. Sudah. Cuma gini dok ini. Nah ini sudah gerak, ya kan? Ini pakai karet dalamnya nanti. Pasang bulunya dulu, kita potongin bulu. Oke, telinganya sudah mancep. Ini tinggal pasang apa? Gombyok-gombyok. Ini potongan rambut belakangnya tadi. Iya kan? Nah, nanti hasilnya gimana untuk penyemirannya, hasil finishingnya terakhir gimana? Oke, simak terus di channelnya Bang Tutu Singo Sakti yang khusus belajar membuat can macanan. Nah, oke, bosku semua, terima kasih guys-guysku semua
salam dari Bandutu Singosakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.